Halo semuanya, gue Yongki dari Digioto. Jadi di video kali ini gue pengen nunjukin isinya Digioto itu apa aja sih, terutama memasuki bulan Ramadan nih. Jadi di bulan Ramadan ini kita juga banyak promo. Promo Ramadan tentunya ya. Jadi pertama gue pengen infoin ada promo knalpot Leo Vince, terus Drake Immobilizer, lampu tembak, pokoknya semua yang kita ngomongin ngikutin kebiasaan anak motor ketika memasuki bulan Ramadan. Beli motor, jual motor, servis motor, modif motor, terakhir maling motor. Jadi promonya apa aja di Digioto ini, kalau misalnya kalian beli knalpot Leo Vince, kalian berhak ngikutin lucky draw langsung, berhadiah langsung voucher belanja sampai 1 juta. Di mana lagi lo beli knalpot dapat voucher belanja sampai senilai 1 juta. Selanjutnya, karena tadi gue sempat mention maling motor, tentunya kalian pengen mengamankan motor kalian jadi lebih... Pokoknya di parkir gue nggak perlu khawatir motor gue bakal hilang gitu ya. Ini ada Drake Immobilizer, ini juga masuk ke promo Ramadan. Voucher belanjanya itu kalian berkesempatan menang sampai nominalnya 200.000. Sebelum gue lanjutin, promo Ramadan ini hanya berlaku sampai tanggal 30 April. Oke, pokoknya selama bulan Ramadan. Nah, jadi untuk ngikutin promo Ramadannya itu, biar jelas, promo Ramadan ini nggak cuma berlaku untuk pembelian offline, nggak cuma berlaku untuk customer-customer walk-in ke Digioto, tapi juga berlaku untuk kalian yang beli barang kita secara online di marketplace. Tokopedia, Bukalapak, Shopee. Lu pada beli barangnya di marketplace itu, lu pada juga bisa ikut lucky draw berhadiah langsung voucher belanja. Oke? Okay? Let's say lu beli Drake Immobilizer lewat Shopee. Nanti bakal ada admin kita yang video call lu semua, langsung lucky draw. Itu udah kita siapin kupon-kupon kecilnya. Ini bentuknya kayak gini, voucher belanjanya. Oke? Okay? Ini senilai 200.000 maksimalnya di Drake Immobilizer. Itu kalian bisa dapetin lewat pembelanjaan dimanapun. Kalian belanja lewat WA, kirim-kirim, atau langsung datang ke sini, semuanya berhak dapat. Oke? Lalu kalau misalnya yang diskon 10%, ini langsung potong harga. Ini lampu tembak berguna banget buat kalian yang, let's say, demen mudik naik motor. Kenapa? Karena mudik kalian tuh bisa jauh-jauh. Jakarta Cilacap, Jakarta Palembang, banyak. Dan kalian juga nggak tahu nih kondisi jalan itu, penerangannya itu sesuai dengan mata kalian atau nggak. Jadi, I suggest kalian pasang lampu tembak ini. Ini juga promo semua tipe lampu tembak, diskon 10% dan masih banyak lagi kayak promo oli. Lu pada beli 2 botol oli kayak Motul 7100, Ipone R4000RS, itu langsung potong diskon. Simple. Terus kalian juga bisa prepare motor kalian untuk mudik, servis di Digioto juga bisa. Oke? Okay? Itu promo-promo Ramadannya. Lebih enak sih kalian langsung datang ke Digioto ya, biar langsung ngerasain promo-promo yang banyak ini. Nah, selanjutnya, di Digioto itu ada apa aja sih? Selain knalpot, alarm, lampu tembak, kita juga ada servis. Oke, okay? Servis di Digioto itu ada satu paket unggulan namanya paket servis Detox Plus. Paket servis Detox Plus itu didukung oleh chemical brand dari H+. H+ ini juga salah satu brand yang kita pegang. Oke. Okay? H+ ini banyak variannya yang diperlukan untuk perawatan motor kalian, penetran, chain cleaner, terus di sini juga ada karburator and injection cleaner. Dan ini dia nih, carbon deposit cleaner yang dipakai untuk membersihkan ruang bakar motor kalian. Ini kunciannya di sini, oke? Okay? Jadi paket servis Detox Plus itu bisa untuk segala motor 4 tak, oke? Okay? Mulai dari Matic paling kecil sampai Moge paling gede. Karena kita pernah nyerpis Beat 110cc sampai ZX14R juga semuanya masuk, nggak perlu minder. Oke, okay? Jadi kalian bisa langsung prepare motor kalian untuk mudik, untuk perjalanan jauh di Digioto. Apalagi yang baru beli motor second buat dibawa pulang kampung. Oke, okay? Motor second lu nggak tahu kondisinya kayak gimana, service record pemilik sebelumnya itu kayak gimana, ada baiknya lu pada langsung bawa ke Digioto biar kita cek semua. Oke, okay? Selain itu, modifikasi di Digioto ada apa aja sih? Lu mau bikin modifikasi nanggung, modifikasi kau mendang-mending, mau modifikasi dengan budget unlimited, bisa banget. Oke, okay? Di Digioto itu ada brand-brand head-on, terutama knalpot ya, ini sangat-sangat gua highlight karena SC Project tersedia di Digioto. Kalian bisa beli brand kayak Brembo, terus hand grip ada Domino. Oke, okay? Hand grip Domino itu gue yakin lu semua udah pada tahu karena hand grip Domino itu dipakai oleh tim balap di MotoGP, hampir semuanya pakai Domino. Dan kalian kudu harus mesti cobain hand grip Domino di motor kalian, apalagi buat perjalanan jauh. Oke, okay?
Selanjutnya, selain servis, modifikasi kalian juga bisa restorasi sebenarnya. Restorasi motor buat happy-happy-annya gitu, dan ditaruh di ruang tamu juga bisa. Gitu. Kita udah sering banget modifikasi motor Matic, Mio Sport itu yang harganya lagi digoreng. Mau modifikasi motor pakai part-part OEM juga bisa. Selanjutnya, gue bakal jelasin paket servis unggulan yang ada di Giotto. Nih, ini adalah servis menu, oke? Di bagian bawah kalian bisa lihat ini, paket servis Detox Plus, itu semua yang ada di list ala carte, itu semuanya udah termasuk dalam paket servis Detox Plus, oke? Motor apa aja yang bisa masuk, semua motor 4 tak, motor Matic kecil sampai Moge yang paling gede, itu semua bisa masuk. Cairannya pakai apa? Cairannya pakai H+. Ya, jadi bagi bengkel-bengkel yang menjadikan jasa servis juga, gue rekomen lu pada pakai ini sih. Karena kita pakai ini benar-benar cairannya proper. Bukan yang asal semprot, terus pasang lagi, biarin, yang penting gue udah semprot. Nggak kayak gitu, ini benar-benar ngerontokin kotoran sih. Lalu, isi paket Servis Detox Plus itu apa aja? Kalian bisa lihat nih, yang ala carte-nya itu, servis ringan, kalau untuk motor sport ya. Terus ada servis CVT, kalau misalnya motor Matic ngambil paket, itu servis CVT udah wajib, udah harus, udah mesti ikut di servis juga, oke? Selanjutnya ada servis infus injector. Infus injector itu mungkin kalau di istilah-istilah bengkel umumnya itu tune up. Itu juga udah termasuk dalam paket servis Detox Plus. Jadi servis infus injector itu ngebersihin saluran bahan bakar. Mulai dari injector, masuk ke dalam mesin, keluar ke knalpot, oke? Selanjutnya ada chamber cleaning. Chamber cleaning ini sebenarnya kunciannya, itulah kenapa kita namain paket servis ini detox. Oke, detox itu kan ngebersihin bagian dalam. Nah, chamber cleaning ini prosesnya kayak gimana? Cabut busi, masukin obat khusus ke ruang bakar melalui lubang busi yang tadi kita buka. Habis itu tunggu sebentar, tunggu 15 menit, sedot pakai alat vakum, cairannya keluar beserta kotoran-kotorannya. Selanjutnya, throttle body cleaning. Throttle body cleaning tentu sesuai judulnya, ngebersihin throttle body. Kalau misalnya motor karbu, ngebersihin karbunya. Oke, jadi motor injeksi bisa, motor karbu bisa, motor matic bisa, motor sport bisa, motor trail bisa, motor Harley bisa. Pokoknya motor apapun itu selama itu 4 tak bisa. Kenapa gue bilang 4 tak? Karena kalau 2 tak itu nggak bisa didetox. Karena di dalam ruang bakar motor 2 tak itu kan ada oli samping. Oke? Nah, selanjutnya, benefit dari paket servis Detox Plus ini, kalian mendapatkan gratis oil system cleaner. Oil system cleaner ini buat nguras oli. Biar oli lama kalian nggak nyampur sama oli baru kalian. Oke? Jadi, nuang oli baru biar nggak nyampur sama oli lama, nggak ikut kotor. Nah, jadi langsung aja bagi yang pengen enak merestorasi performa motornya seperti baru lagi, cobain langsung paket servis Detox Plus-nya. Selanjutnya, Ferox. Filter yang kalau misalnya di Instagram di Giotto kalian selalu lihat, pasti ada tagline-nya beli sekali pakai seumur hidup. Ya, kenapa? Ini bahannya stainless, bos. Oke, ini bahannya stainless, jadi kalian cukup beli sekali. Selanjutnya buat perawatan kalian mesti ngapain kalau misalnya udah kotor? Tinggal buka box filter, bersihin pakai air sabun, habis itu keringin, templok lagi, pakai lagi, udah. Kayak gitu doang, ulang-ulang sampai motor lu mungkin udah berpindah tangan berapa kali. Oke, mungkin filter ini bakal ada lebih lama dibandingkan motor lu. Gitu, jadi filter Ferox ini tersedia di Giotto. Kalau dihitung-hitung, lu bakal jujur ngomong lebih hemat pakai ini dibandingkan filter kertas. Iya, karena kalau filter kertas mungkin kalau misalnya lu pakai motor lu setiap hari, jadi setiap kali servis itu mesti ganti. Kayak gitu. Ini tersedia di Giotto juga, oke? Dan kalau misalnya kalian servis di Giotto dan kalian udah pakai Ferox, tentu ini udah sekalian dibersihin. Ya. Jadi langsung aja order Ferox-nya di Giotto. Brenta. Oke, Brenta bagi banyak orang mungkin familiarnya masih 0% di kuping kalian semua. Kenapa? Karena Brenta ini benar-benar baru aja kita masukin. Brenta ini merupakan brand kampas rem dari Itali, Brenta Freni. Nah, Brenta ini kita masukin sebenarnya khusus Moge, tapi motor 2,5 kebagian dikit lah. Seber 2,5 RR, Forza, juga ada di stok di Giotto ya kampas rem Brentanya ya. Nah, kampas rem Brenta ini ada 2 tipe. Yang pertama, yang bungkusnya warna hitam ini. Ini Brenta tipe organik. Tipe organik ini sebenarnya versi kampas rem yang biasanya kalian pakai ketika kalian ganti kampas rem pada umumnya gitu ya. Ya, organik ini kampas rem pada umumnya. Organik itu kampas rem yang terdiri dari bahan kaca, karet, silikon, semuanya disatuin pakai resin, jadi kampas rem. Oke, ini yang organik. Lalu, kalau misalnya kalian mau yang lebih high performance, lebih ngegigit ngeremnya, kalian bisa cobain kampas rem Brenta yang sintered. Oke, sintered ini, sebelum kalian cobain, kampas rem yang sintered ini khusus dipakai oleh
pengendara-pengendara yang benar-benar demen ngebut dan juga demen heartbreaking. Oke, kenapa? Karena kampas rem ini sangat-sangat ngegigit dengan waktu bedding in yang minim, yang sebentar. Let's say lu pakai kampas rem merek lain, lu mesti pakai kampas rem itu selama 2-3 hari baru dia klop sama cakram. Kalau misalnya lu pakai kampas rem Brenta, lu bawa jalan setengah jam juga udah nempel. Oke? Kampas rem Brenta ini tersedia untuk kaliper-kaliper standar mulai dari motor 250cc, Zeber 2.5RR, ZX25R, Forza, lalu naik ke Moge. Oke, Moge itu yang common R6, R1, MT09, CBR600, CB6.5, pokoknya sampai yang 1000, 1400cc, lengkap di sini semua. Oke, jadi langsung aja order kampas rem Brentanya di Digioto. Yang tersedia di Digioto itu banyak banget sebenarnya. Ini salah satunya produk Domino Racing. Oke, Domino Racing, gue yakin lu semua juga udah pada tahu. Karena hand grip Domino ini kan dipakai di MotoGP, Moto2, Moto3, bahkan sampai Moto Amerika pakai. Oke, hand grip Domino, kenapa mereka jadi pilihan para pembalap? Ini tuh benar-benar lengket, nempel di tangan, apalagi buat lu pada yang sering, bukan yang sering, yang suka pakai sarung tangan. Oke, kenapa? Karena karet ketemu kain itu kesetnya minta ampun. Tapi bukan berarti kalau misalnya lu nggak pakai ini nggak keset, ini enak juga, gue pakai juga. Gue pakai yang tipe A250 Super Soft. Dan sesuai dengan namanya, Super Soft itu sangat-sangat empuk. Oke, dan itu nggak bakal bikin tangan kapalan. Karena kalau misalnya hand grip standar itu, ya hand grip standar itu karet. Tapi karetnya yang karet lama-lama keras, kalau ini karet empuk. Oke, nah hand grip Domino ini banyak banget tipenya. Untuk saat ini dia best seller di Digioto. Percaya nggak percaya, warna pink yang jadi best seller. Oke, dan ini demen banget dipasang di Vespa Matic. Gue nggak tahu seleranya anak Vespa Matic zaman sekarang itu kayak gimana. Cuman semoga lu pada demen warnanya doang, bukan berarti lu ngondek ya. Ini sangat-sangat best seller di Digioto nih. Selain itu ada juga yang buat seri Vespa klasik. Nah, ini yang seri-seri klasik, cocok banget buat Vespa 2 tak, buat motor-motor custom, buat yang custom scrambler, custom trail, custom bobber, terserah. Pokoknya ini cocok banget nih. Banyak juga dipakai oleh pecinta-pecinta motor custom. Oke, harganya berapa? Harganya 200 ribuan sampai 350 ribu. Hand grip dari Itali. Oke, satu lagi. Ini banyak banget KW-nya ya. Yang original itu kisaran 200 sampai 300 ribuan. Kalau misalnya yang KW, gue pernah nyoba beli di Shopee, itu harganya 10 ribu sama kayak ongkirnya, dan itu bahannya sangat-sangat keras. Nggak bisa lu enjoy pakai itu, nggak. Nggak bisa, itu jelek banget. Oke, jadi order yang original di Digioto. Next. Produk yang jujur ngomong sampai saat ini itu selalu jadi favorit orang. Baik orang yang pakai motornya itu harian, mingguan, bulanan, tahunan, terserah deh. Motor lo mau dipakai kayak cicilan mobil juga terserah. Oke, jadi di tangan gue ini udah ada lampu tembak dari Drake Mini Max. Ya, ini lampu Drake Mini Max terbaru, tipe Neo. Ini lampu tembak paling gede dan jujur ngomong paling terang. Parah, cutoff-nya lebar banget dengan intensitas cahaya sampai 10.000 lumens. Lo pada mesti lihat, ini lampu tembaknya segede gelas. Oke, ini outputnya satu lampu 50 watt dengan temperatur cahayanya 3.000 dan 6.000 Kelvin. Jadi dia ada warna cahayanya itu ada yang kuning, ada yang putih. Jadi warna kuningnya ini benar-benar berguna kalau misalnya lu pada ngelewatin kabut, menembusin hujan, kalau misalnya cahaya putih doang kan ya nyatu gitu kan. Ya walaupun banyak testimoni dari customer-customer kita yang udah pasang, putihnya si 50 watt ini juga nembus. Tapi jujur ngomong warna kuningnya itu, wah bakal ngebantu kalian banget sih. Apalagi kalau misalnya kalian malam-malam ngelewatin jalanan yang minim, sangat-sangat minim cahayaan, let's say sampai nggak ada, cuma ngandelin lampu motor doang. Ini bakal kepake banget, terutama bagi orang yang matanya kayak gue. Oke, kiri gue silinder, kanan gue minus. Itu kalau misalnya malam mesti begini. Mesti kayak nyerang-nyerang gimana gitu. Pokoknya ini lampu tembak kepake banget. Oke, dan untuk saat ini, karena lagi promo Ramadan, diskon 10%. Oke, harga totalnya kalau di diskon itu pokoknya cuma di kisaran 1,6-an dari 1,9-an. Oke, jadi langsung aja di order lampu tembak Drake Mini Max-nya di Digioto ya. Dijamin bisa. Lu ngerasain kalau misalnya lu lagi main game, terus ngebuka jalan baru, langsung tiba-tiba jadi terang, kayak gitu. Nah, terakhir, promo Ramadannya nggak cuma sampai situ, Drake Immobilizer juga kita promo. Kalian, kalau beli Drake Immobilizer ini, berhak langsung ikut lucky draw berhadiah langsung, voucher belanja sampai 200 ribu. Marhaban ya Ramadan.
promo Ramadan. Jadi tinggal tunjukin voucher belanja itu ke kasir, udah deh. Kalian tinggal nikmati potongan harganya. Kalau orang belanja online juga bisa dapat nih promonya, baik kalian yang mau beli cash, mau bayar langsung, mau pakai pay later biar lebih teleponin sore-sore sama Shopee Pay, terserah. Semuanya berhak ikut. Oke, semuanya bisa menangin lucky draw, semuanya bisa menangin voucher belanja dari Digioto. Ikutin promo Ramadan langsung ya.